لما أشكو غرامي يا نور الوجود يا محمد طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا محمد وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا محمد وأنادي يا تهامي يا معدن الجود لما أشكو غرامي يا نور الوجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Quran وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Allah Ta'ala menyatakan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang mengajak manusia kepada kebaikan. Untuk mengajak kepada kebaikan, berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan bukan diperlukan hanya cukup satu orang saja atau dua orang atau tiga orang atau sepuluh atau seratus. Namun hendaknya umat, sekelompok umat yang saling mengajak manusia kepada kebaikan. Ya yad'una ilal khair. Kebaikan artinya keimanan dan ketaatan. Dan dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pendekatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendekatan yang ampuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithl ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyangusu min ujurihim syai'a." Sesungguhnya barang siapa yang mengajak kepada hidayat, yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut, yang menjalankan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Juga sebaliknya kata Rasulullah, man da'a ila dhalalah, yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka dia pun juga mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Ad-dal 'alal khair ka fa'ilihi." Orang yang menunjukkan, mengajak manusia, menunjukkan kebaikan kepada manusia seperti dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti dan menjalankan kebaikan tersebut. Barang siapa yang menjadikan dakwah sebagai kebiasaan dia, sebagai kesibukannya, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar, pahala yang banyak daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menempuh jalannya Nabi Muhammad yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili." Allah Ta'ala nyatakan, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan metode yang baik. Ini jalannya Nabi Muhammad dan jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Sebab kesibukannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam setiap waktu, dalam setiap saat tidak ada kesibukan yang beliau lakukan melainkan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah mengajak manusia kepada Allah dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan akhlak beliau, dengan sikap beliau. Sebab untuk hal itulah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Taala di dalam Al-Qur'an, "Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk beribadat kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah. Kepada Allah aku memanggil dan mengajak, dan kepadanyalah aku kembali. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka orang yang paling dekat dari Rasulullah SAW, yang paling erat hubungannya dengan Rasulullah SAW di dunia dan akhirat, adalah orang yang paling perhatian dengan perkara dakwah ini.
yang paling banyak menghabiskan dan meluangkan waktunya dengan perkara dakwah ini, dan yang paling sempurna di dalam terjun secara keseluruhan ke dalam perkara dakwah ini, mengajak manusia kepada kebaikan, yang mana kebaikan itu adalah keimanan dan ketaatan, dan juga mencegah manusia dari kebalikannya, mencegah manusia dari kekufuran dan dari kemaksiatan. Allah Ta'ala menyatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di sekelompok kalian itu sekelompok umat, di antara kalian sekelompok umat yang mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan bukan satu dua orang, tapi sekelompok umat. Sehingga seorang da'i seharusnya dia bergembira apabila ada banyak pendakwah-pendakwah yang membantu dia, sebab telah meringankan bebannya di dalam menjalankan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teramat luas, yang teramat besar, yang teramat sulit. Maka semakin banyak orang yang membantunya dalam perkara dakwah ini, semakin ringan tanggung jawab yang dia pikul, beban yang dia bawa daripada beban dakwah tersebut. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, apa yang mereka lakukan? Memerintahkan manusia dengan yang baik, mencegah manusia daripada hal-hal yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung, keberuntungan di dunia dan akhirat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini merupakan syiar agama yang paling utama, yang paling kuat, yang paling agung, yang merupakan pondasi Islam yang teramat kuat, dan juga merupakan tugas yang terpenting atas setiap muslim. Dan dengan perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini, segala kebaikan itu bertumpu di atas perkara ini. Barang siapa yang menelantarkan perkara amar ma'ruf nahi mungkar, maka hak-hak akan menjadi ditelantarkan. Kemudian juga batasan-batasan syariat akan ternodai, dan juga kebatilan akan menyebar, yang hak akan tertutupi. Karenanya perkara ma'ruf dan nahi mungkar sangatlah penting sekali. Apa itu al-ma'ruf? Apa itu kebaikan? Al-ma'ruf adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala suka hambanya apabila menjalankan hal tersebut. Itu namanya ma'ruf, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menyukai jika hambanya melakukan hal tersebut. Kemungkaran adalah segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dikerjakan oleh hambanya, dan Allah Ta'ala menyukai apabila hambanya meninggalkan hal tersebut. Nah, itu al-ma'ruf dan mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Rasulullah bersabda di dalam hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, fa biqalbih. Maka merubah kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, walaisa wara'a dzalika minal iman mithqal dzarrah. Kalau dia masih juga tidak mengingkari dengan hatinya juga, hatinya tidak ingkar, maka di balik itu tidak ada lagi keimanan setitik pun juga. Itu iman yang paling lemah, paling tidak mengingkari dengan hatinya. Maka muslim hendaknya dia merubah kemungkaran. Yang mampu dengan tangannya, dengan tangannya. Yang mampu dengan lisannya, dengan lisannya. Tidak mampu kecuali dengan hatinya, maka dengan hatinya. Bagaimana dengan hatinya? Dengan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia lakukan semuanya. Dengan hati, dengan lisan, dengan tangan, itulah yang paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda di dalam hadis, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaggir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Bukan bagian dari kami, bukan bagian dari umat Nabi Muhammad, orang yang tidak mengasihi yang kecil di antara kami, dan tidak menghormati yang besar di antara kami, dan juga tidak melaksanakan, tidak mengajak manusia kepada yang ma'ruf, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan tidak mencegah manusia dari hal yang mungkar. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu semua, maka dia bukan bagian dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Nabi Muhammad, jika kalian ingin diaku sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad, maka sayangi yang kecil, hormati yang tua, kemudian perintahkanlah dengan hal yang ma'ruf, perintahkan amar ma'ruf, dan juga nahi anil mungkar, dirikan di antara kita, maka niscaya kita akan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam hadis,
إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم وقد تودع منها. Apabila umatku merasa segan untuk berkata kepada orang yang zalim, engkau berbuat kezaliman, engkau orang yang zalim. Kalau umatku tidak berani menegur orang yang zalim, menyatakan ini perbuatanmu zalim, engkau orang yang zalim, maka fagatuwuddi'a minha, maka selamat tinggal kebaikan dari umat tersebut. Artinya, zahaba khairuha wa dana halakuha, telah pergi kebaikan dari umat ini dan akan segera tiba keburukan yang menimpa umat ini. Kalau sudah tidak ada lagi teguran ataupun sudah malu untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi anil mungkar. Dan sungguh dalam amar ma'ruf nahi mungkar tersebut kita diperintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar juga dengan cara yang baik. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan amar ma'ruf bil mungkar, memerintahkan manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar, itu tidak betul. Tapi memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dengan ma'ruf, mencegah manusia dari hal yang mungkar bil ma'ruf, mencegah manusia dari hal yang mungkar dengan cara yang baik-baik. Bukan mencegah manusia dari hal yang mungkar dengan cara yang mungkar juga, melarang manusia dari hal yang haram tapi pakai cara yang haram, akhirnya menjadi dua perbuatan haram yang terjadi. Karenanya itu haram itu harus dikurangi, bukan ditambahkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima uzur yang dingin, alasan-alasan yang palsu, alasan-alasan yang dingin, yang mana di zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu mereka banyak beralasan dengan alasan-alasan yang dingin tersebut. Saya nggak bisa amar ma'ruf, saya nggak bisa nahi mungkar. Kalau saya amar ma'ruf, nahi mungkar nggak bakalan diterima dari kami. Atau kalau kita amar ma'ruf, nahi mungkar, kita akan merasakan gangguan, kita akan merasakan cobaan, dan akan merasakan tantangan, dan lain sebagainya. Daripada hayalan-hayalan yang tidak betul, yang semuanya menunjukkan ketiadaan rasa cemburu terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, boleh seseorang diam, boleh seseorang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, apabila dia yakin, pasti kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar, saya akan mendapatkan bahaya yang banyak. Atau saya yakin kalau amar ma'ruf nahi mungkar, saya akan mendapatkan gangguan, ataupun tidak pasti tidak akan diterima. Dan bersama yakinnya itu semua, bersama alasan-alasan itu, tetap saja yang paling afdal adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun tidak yakin tidak diterima, tapi tetap yang afdal adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Memang hal itu membuat seseorang tidak wajib, akan tetapi tetap yang paling afdal amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana kita dengar daripada perangainya dan kebiasaannya dan metodenya Rasulullah SAW. Yang saya heran, kata ulama, ulama mengatakan mereka merasa heran tentang orang kalau dia dakwah nggak bakalan diterima atau akan mendapatkan gangguan. Jadi saya tidak beranilah untuk bertindak lebih jauh dalam berdakwah. Namun kalau dia dimaki, dia bisa marah. Kalau hartanya diambil, bangkit emosinya. Tapi giliran agama Allah Ta'ala dinodai, syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditelantarkan, kemungkaran menyebar di mana-mana, sama sekali tidak ada kecemburuan di dalam hati orang tersebut. Nah karenanya itu, apa yang membuat seseorang menjadi diam untuk amar ma'ruf nahi mungkar, namun kalau sudah diganggu hartanya ataupun kehormatannya, dia nggak bisa diam. Artinya mungkin di mata dia kehormatan dia lebih besar daripada kehormatan agama. Mungkin di mata dia hartanya lebih besar daripada aset-aset syariat Islam ini. Apabila mereka itu mengatakan bahwasanya kita tidak akan didengar kalau memerintahkan atau mengingkari sesuatu, baik, kamu kalau memerintahkan sesuatu nggak bakalan diterima, nggak bakalan didengar, akan tetapi kenapa masih ngumpul dengan orang-orang yang mengerjakan kemungkaran? Kalas, berpisah, menjauhlah dari mereka. Kalau tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, jangan duduk dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan mungkar tersebut. Paling tidak, kalau dia mau berada di antara mereka, dia harus melarang, dia harus mencegah dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya. Dan jangan dia merasa ridha untuk hadir di tengah-tengah mereka, berpisah, mencari tempat yang lain. Sebab, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah min awthaqi ural iman. Cinta sesuatu karena Allah, benci karena Allah merupakan tali dan rantai iman yang paling terkuat. Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya lama ahdatha Bani Israel al-ahdath. Ketika Bani Israel, mereka melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang tercela.
Maka para ulama Bani Israel menegur dan melarang mereka daripada perbuatan yang haram, perbuatan yang mungkar tersebut. Namun mereka melarangnya, dan bukan itu saja, tapi tetap bergaul bersama pelaku-pelaku yang haram, tetap duduk sama mereka, tetap bergaul, tetap makan barang mereka, para pelaku kemungkaran tersebut. Maka tatkala mereka tetap nongkrong bersama tukang-tukang maksiat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka saling berselisih satu sama lain, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa ibn Maryam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga tentang kisah sebuah kampung yang berada di tepi laut dari kalangan Bani Israel. Ketika mereka menghalalkan untuk memancing, bernelayan di laut di hari Sabtu, di mana mereka dilarang untuk melakukan hal tersebut. Namun mereka melakukan tipu daya untuk melakukan proses memancingan tersebut di hari Sabtu, kalangan Bani Israel. Maka mereka itu menjadi tiga kelompok. Tiga kelompok tersebut, yang pertama adalah kelompok yang melakukan mancing di hari Sabtu. Larangan tersebut dia kerjakan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mana mereka itu tidak melakukan perbuatan terlarang itu, akan tetapi mereka tetap ngumpul, bergaul bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Dan kelompok yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang berpisah dan menjauhkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Mereka tinggalkan, mereka jauhi, mereka berpisah, tidak mau dekat kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina dhalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsugun." Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama, pelaku kemungkaran, mereka diturunkan azab. Dan kelompok yang kedua, tidak melakukan kemungkaran tapi nongkrong dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, juga diazab dengan azab yang sama. Dirubah mereka, dirubah menjadi wujud kera dan menjadi wujud babi. Waliyadzu billahi min dzalik. Dan yang selamat adalah kelompok yang ketiga. Dan itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga hikmah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seseorang berhijrah dan meninggalkan kelompok-kelompok kemaksiatan ketika mereka merasa yakin sudah tidak ada harapan lagi, saya tidak akan didengar, saya tidak akan diterima nasihatnya. Kalau begitu jauhi mereka, tinggalkan mereka, jangan nongkrong bersama mereka. Kalau kamu duduk nongkrong bersama mereka, berarti kamu ridha dan kamu setuju kepada mereka, dan kamu sama akhirnya menjadi seperti mereka. Dan juga satu hal yang penting perlu diketahui, tugas kita adalah ketika melihat kemungkaran kita tegur, kita rubah. Itu tugas kita, bukan kita mencari-cari kemungkaran, bukan kita mengorek-ngorek kemungkaran. Ya, kemungkaran yang tertutup, yang tidak diketahui, ya sudah, jangan kita cari-cari, jangan kita mata-matai, jangan kita korek-korek, jangan kita saling memata-matai, sebab itu juga memata-matai hal yang mungkar. Allah Ta'ala menyatakan, wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratahu." Barang siapa yang mengorek-ngorek, mencari-cari, memata-matai kesalahan saudaranya yang muslim, maka Allah Ta'ala pun juga akan mencari-cari kesalahan hamba tersebut dan akan dipermalukan. Walaupun dia bersembunyi di tengah rumahnya sendiri, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berbuat, maka dia akan dibalas. Kewajiban adalah amar ma'ruf. Ketika dia melihat orang meninggalkan meninggalkan yang ma'ruf, kewajiban dia adalah memerintahkan yang ma'ruf. Ketika orang mengerjakan yang mungkar, kewajiban dia adalah mencegah manusia daripada hal yang mungkar ketika dia menyaksikan. Namun kalau dia tidak menyaksikan hal tersebut, maka bukan tugas dia untuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar kepada orang-orang tersebut secara spesifik. Dan sungguh hal yang penting, jangan kita percaya setiap apa yang disampaikan kepada kita. Ada berita disampaikan kepada kita, baik dari media, baik dari televisi, atau penyampaian dari mulut orang, jangan kita langsung percaya kepada apa yang disampaikan oleh manusia tentang ini melakukan kemungkaran, ini melakukan kejahatan. Jangan. Berapa banyak orang melakukan hal tersebut sampai kepada telinganya tanpa tabayun, tanpa klarifikasi terlebih dahulu, akhirnya malah menjadi timbul penyesalan dan menyebabkan akibat yang tidak terpuji, dan justru membawa mabarat, dan justru hanya menyebarkan kebohongan dan kedustaan. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan juga perlu diketahui, kita harus lemah lembut
di dalam berdakwah, dan juga jangan kita kasar di dalam berdakwah. Sebab ar-rifq wal lutuf wa mujanabatul ghilzah, bersikap lemah lembut, bersikap santun, dan juga tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar di dalam berdakwah, itu punya pengaruh besar, merupakan pondasi yang besar di dalam proses agar yang hak ini bisa diterima, dan juga orang mau tunduk dan mau patuh kepada hal yang baik, kepada hal yang hak tersebut. Maka hendaknya kita melakukan hal dakwah dengan cara yang baik, dengan metode yang santun. Ketika kita memerintahkan, ketika kita melarang akan sesuatu, kita harus tekun, harus berhati-hati, harus dengan kata-kata yang baik, dengan metode yang indah, dengan metode yang bagus. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Sungguh dengan rahmat dari Allah Ta'ala engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Seandainya engkau kasar, engkau kaku, maka mereka akan berpaling, akan menjauh, akan lari darimu. Rasulullah SAW itu beliau bagaimana menyatakan bahwasanya yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Dalam metode dakwah itu permudah, jangan dipersulit, perdekat, jangan diperjauh. Dan metode dakwahnya Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Sebab ar-rifq, kelembutan, mawudhi'a fi syai'in illa zanah wala nuzi'a min syai'in illa syanah. Sifat lemah lembut tidak diletakkan di dalam sesuatu perkara melainkan akan menghiasi perkara tersebut, dan tidak dicabut dari suatu perkara melainkan akan menjadi cacat akan perkara tersebut. Karenanya itu amar ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai kita mencegah orang dari kemungkaran justru malah menyebabkan, menimbulkan tadinya satu mungkar yang mau kita cegah, tapi gara-gara cara kita tidak baik menjadi dua kemungkaran, menjadi tiga kemungkaran. Tadinya kemungkaran tersebut tidak ada yang tahu kecuali satu orang, tapi gara-gara cara kita, metode kita salah, menjadi satu negeri tahu tentang kemungkaran tersebut, semakin populer. Tadinya tidak ada yang membela kemungkaran tersebut, karena kita keliru, salah kaprah dalam berdakwah, yang terjadi malah kemungkaran itu dibela oleh sekian banyak orang, diridhoi oleh sekian banyak orang. Karenanya itu dakwah itu dengan siasat, dengan metode yang baik, dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal yang demikian. Itu disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih, merubah dengan tangannya, merubah bukan menghancurkan dengan tangan. Kalau sekedar mengingkari itu mudah, menghancurkan itu mudah, memberanguskan itu mudah, tetapi merubah yang mungkar menjadi baik, yang benci menjadi cinta, yang jauh menjadi dekat, yang terputus menjadi tersambung, yang jahat menjadi baik. Ini perlu metode, ini perlu cara, dan inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para pendakwah-pendakwah yang mencerminkan dakwahnya Rasulullah, yang mengikuti dakwahnya Rasulullah. Orang dalam berdakwah hendaknya dia ikuti metodenya Nabi Muhammad. Ini jalannya Nabi Muhammad, bukan jalannya kelompok fulan, bukan jalannya kelompok A, kelompoknya B, ataupun juga organisasi A, organisasi B, tapi ikuti caranya Rasulullah. Hadhihi sabili, ini jalanku. Maka pakailah metodenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ij'alna wa iyyakum hadina muhtadin, gharabalin wala mudallin, harban li a'daik, silman li auliyaik. Nuhibbu bihibbukan nas wa nu'adi bi'adawatika min khalqik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.